ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Kita terima pertanyaan melalui telepon satu yang sudah ada di ujung telepon. Silakan, halo. Ya, halo, silakan. Waalaikumsalam. Nah, ya, dengan ibu siapa dan di mana ibu? Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu dengan siapa di mana ibu? Ini di luar tema Ustaz, saya mau tanya. Ya, silakan ibu. Itu apa ini sudah mau dekati tarawih ya? Jadi saya mau tanya apakah wanita itu sebaiknya sholat tarawihnya di rumah atau di masjid? Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, ibu syukran jazakumullah khairan atas pertanyaan. Gimana Ustaz? Bisa dijawab. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Terputus secara utuh pertanyaannya, tapi yang saya tangkap tentang perkara sholat tarawih karena sudah menjelang Ramadan, sudah mendekati Ramadan, apakah perempuan lebih baik sholat di masjid berjamaah bersama kaum muslimin atau sholat di rumah? Maka kita katakan hukum asal bagi wanita lebih utama sholat di rumahnya, di kamarnya, dengan ketentuan nas-nas hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi yang mulia sallallahu mengatakan wa buyutuhunna khairlahunna, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kata Nabi, la tamna'u ima'allahi masajidullah. Janganlah kalian melarang wanita-wanita itu untuk pergi ke rumah-rumah Allah untuk sholat. Jangan larang, dilarang jangan. Tapi kata Nabi, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ini hukum asal. Karena wanita ini, jika memang dia dapat sholat di rumah itu lebih utama daripada sholat di masjid. Karena berbondong-bondong keluarnya manusia, wanita ke masjid, bisa saja menjadi sebab munculnya fitnah. Karena itulah Nabi mengutamakan perempuan sholat di rumah. Tapi jangan dilarang kalau mau ke masjid. Ini hukum asalnya. Jangankan sholat tarawih, bahkan sholat fardu pun lebih utama perempuan di rumah dibandingkan di masjid. Sholat fardu, zuhur, asar, isya, maghrib, lebih utama bagi perempuan sholat di rumah daripada di masjid. Bahkan ketika perempuan umrah, masjid haram, ya, atau ketika di masjid, Nabi lebih utama di sholat di hotel daripada di masjid Nabi SAW bagi perempuan, hukum asalnya. Namun hukum asal ini bisa saja berubah bila mana dia merasa lebih nyaman sholat berjamaah, lebih khusyuk dibandingkan sholat sendiri, tak banyak hafalan, ngantuk-ngantuk di rumah sendiri. Maka jika ada hal lain yang mengiringi perkara lebih utama bagi di masjid, diharapkan sholat lebih khusyuk, lebih nyaman, lebih tenteram, lebih semangat karena banyak orang, maka kita katakan untuk hal semacam ini lebih baik bagi yang sholat di masjid. Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin.